Yo guys, selamat datang kembali di channel NFG. Dan hari ini kita akan lanjutin lagi gameplay train keempat. Nah, kemarin itu kita berhasil keluar dari hutan ya. Hutan yang katanya vibes-nya nggak enak. Tunggu, cerita dulu. Heroes follow the distant cry of help. It sounded like a friendly denizen of the forest in need of assistance. Nah, kemarin habis keluar dari hutan itu ternyata ada yang minta tolong guys, katanya minta tolong, teriak-teriak gitu. Setelah didatangi dan kita ganti level, itu akhirnya sampai ke sini, Badger Burrow. Gimana bacanya ya? Badger Burrow, ya mungkin kayak gitu. Jadi Badger itu sebenarnya kayak berang-berang sih guys. Jadi kemungkinan yang minta tolong itu berang-berang juga. Nah, katanya yang teriak ada berhenti itu. My money's on more nightmares. Yeah. Bisa juga. Bentar, aku bisa taruhin di sini. Jatuh kan pasti. Nah, kalau gitu aku panahin ini dulu. Nice. Terus Amadeus pindahin ini, aku naik. Save. Mantap. Wah, aku dapat upgrade. Bentar, guys. Aku cek dulu aku bisa upgrade apa. Bentar. Kayaknya enggak ada yang bisa di-upgrade ya, kecuali aku butuh 2 kayak gini nih. 2. Lainnya cuma ini bisa sih satu, tapi butuh nggak ya? Aku kayaknya lebih butuh yang dua-dua gini deh. Ini fast draw, butuh nggak ya? Link, nah ini deh, aku ambil ini deh. Ini kayak dashnya Pontius atau rollnya Zoya, jadi bisa. Nah, gitu. Kalau si Amadeus modelnya teleport. Si Pontius kan dash biasa, bisa nabrak batu pakai shield-nya. Nah, my nightmares came to life and ran me out of my house. The only thing I'm worried about is my research journal. Could you heroes please recover it for me? Kita bantuin nyari. I'd like a favor in jurnal penelitian, okay. Oke. Oke, rambutku berantakan banget ya pagi ini. Tidurnya salah ya. Ya udahlah, enggak apa-apa. Okay, let's go. Kita bantuin si Badger ini buat grup ya. Bakal butuh untuk naik ke unit tarik dulu. F. Tarik dulu, unit tarik. Baru dipekuin. Nice. Terus baru bikin tali sana untuk lompat ke situ. Gak ada apa-apa ya. Ternyata stage-stage sebelumnya tuh aku ada yang kelewatan guys. Berapa potion kayak gini nih. Mungkin ada yang sekitar 20-an, ada yang 30, aku lupa. 30 itu banyak loh berarti. Aku kelewatan di mana ya? Seingatku tuh setauku juga aku udah ngambil semua, guys. Masih ada aja yang kurang. Ups. Bentar, ini caranya bagaimana ini? Oh, bisa pakai bolanya sih. Ini enggak ya? Kita bikin taruh sini. Aduh, bentar, caranya gimana sih? Oh, ini dibekuin aja dulu. Nah, taruh sini. Nah, kan pecahannya tetap. Kalau pakai bola bisa kan guys, bola tuh kekuatannya sama kayak batu berarti. Kalau pakai kotak nggak bisa. Atau mungkin karena bentuknya bulat jadi enak nabraknya kan ya. Kalau pakai kotak kan, pakai kotak kan sisinya datar tuh kemungkinan ya. Kan sok tahu aja nih. Mantap, ada atau karun? Gak ada atau karun. Cuma ada potion aja. Coba dulu ini. Biar jatuh. Tetap ambil di bawah. Giliran si Pontius. Bisa ditarik. Bisa ditarik. Bekuin dulu. Biar gak masuk lagi. Oke, ini berarti aku butuh anjlokin. Anjlokin itu apa? Limpas ke bawah. Bahasanya loh. Kalau bahasa Jawa di anjlokin guys. Kalau bahasa Indonesia nya apa ya? This house is wrecked. Oh, rumahnya berantakan gini. Oh, ini rumahnya si Badger tadi ya. Rumahnya Badger yang
risetnya di nggak tahu diambil atau gimana, makanya kita butuh nyari. Tapi rumahnya besar sih guys. Wah, sekarang ada serigala yang api lagi. Apa-apaan nih? Well, they can be a bit prickly. Oh, hedgehog. Hedgehog tuh landak. When it comes to our subconscious. Berarti ini mimpinya sih. Ini masih di dunia mimpi kah? Yang bener masih dunia mimpi. Soalnya kok pada bilang mimpi ini mimpinya si siapa namanya? Mimpinya si Badger. Mantap. Mau ke atas ini dulu. Lompat sana. Lompat situ. Ada sesuatu di sini. Surat, ada surat. Masuk ke tarik dulu, bukuin. Nice. Ini suratnya untuk baca. I write to you on behalf of the Astral Academy. Silakan baca ya, guys. Press. We would like to publish a Badger's Journal of Natural History. From your earlier letter, we understand you've completed your manuscript. Please submit it to us as soon as possible. Thank you. Ah, ini surat dari perpustakaan Astral Academy yang akademinya yang Prince Helios kabur itu. Jadi dia minta kalau risetnya si Badger udah selesai, silahkan langsung dipublish ke kita, maksudnya ke library-nya gitu, untuk di-submit, dikumpulin ke mereka, terus akhirnya biar bisa dipublish sama si perpustakaan. Ini cerita sampingan aja sih guys, cerita sampingan aja. Oh, berarti kayak ilmuwan gitu dong ini, si atau peneliti Badger-nya itu. This must be the kitchen. Look at all the lovely goodness. Now, we don't want to resort to thievery, do we? You might. I was only appreciating Mr. Badger's good taste in pies. Makanan aja yang dipikirin, aduh. Ntar ini gimana guys? Gini? Terus buat apa? Ya enggak deh. Oh, aku paham kayaknya. Bentar. Apakah gini? Ngebug guys. Tapi nggak apa-apa. Karena ngebug, aku bisa turun ke bawah kah? Aku nggak tahu nih kenapa. Padahal aku nggak mau kayak gitu loh caranya. Nah, udah dibuka. Nggak bisa naik dong, woi. Naik lewat sini, naiknya lewat sini. Nah, bisa ke atas nggak? Harusnya bisa loh ya. Ini aku pengen ke atas ke sini, nggak tahu ada apa, tapi pengen aja ke atas. Nah, caranya gini, mungkin caranya gini. Kita harus main. Oke. Gini. Butuh tali yang lebih panjang. Cut. Angkat. Bisa enggak? Bisa kan? Nah, kan ada sesuatu kan. Untung aja enggak aku lewatin. Soalnya kameranya ke atas guys, jadi pasti ada sesuatu. Turun-turun dah. Gak ada apa-apa. Berarti di bawah ini juga pasti ada sesuatu nih. Ada tempat kayak gini. Ada yang ketawa-ketawa siapa tuh? Oh, udah. Cukup. Segini. Kita ganti si tentara cabi ini. Oke. Jatuhin. Nih, kayak gitu guys caranya. Harus main agak kayak kecepatan jari sedikit. Nah, kita kembali lagi, cuma ambil pot potion aja di sana. Lanjut. Oke.
apa? Oh, ini bisa didorong. Berarti bisa digeser sama Deus juga. Kita naik dulu. Baru kita geser. Geser. Udah. Kebablasan. Stop. Sana. Stop di situ ya. Nah, stop di sini. Mantap, nyaris aja aku jatuh. Aku harus ke bawah apa? Harus ke atas, guys. Ya, harus ke atas ya. Jadi aku ke bawah dulu. Bentar, aku mikir. Gimana caranya, guys? Hancurin kristal ini. Tapi... rambutku, astaga. Berantakan banget. Hancurin kristal ini tapi pakai bola yang ini kan. Bisa enggak ya? Wah, bisa. Aku pikir enggak nyampe. Ya sudah. Enggak jadi masalah berarti. Udah, ini aja. Enggak ada lagi, ngarep banget. Nah, oke, naik. Oke, guys, kita lanjut lagi. Kok tempatnya penuh sarang laba-laba gini? Tuh kan, baru dirasa nih. Ada hedgehog sekarang tuh ya, gak cuma serigala, guys. Ada landak. Nanti dulu, yang itu, yang kelihatan. Nah. Ya, sekarang yang di sana. Wow. Dah, mantap. Dengan panah elemennya si Izuya itu lumayan membantu sih, karena yang lain enggak ada yang punya elemen kan. Jadi si Izuya ini specialized buat ngalahin laba-laba yang warna merah sama biru yang api sama es itu hampir satu. Oke, berarti aku harus pasang dulu ini di atas. Ini begini. Nggak bisa naik ke depan. Baiklah. Bentar. Caranya gimana nih? Harus aku tarik dulu. Wow. Oh, dia balik ternyata. Oke, dia balik ke bawah. Kemungkinan pas aku tarik gini harus aku bukuin dulu dikit. Nah, pakai Pontius saja bisa nggak ya? Bisa kayaknya. Sip. Gak perlu box-boxan. Nah, ini bisa diangkat. Jatuhnya bukan ke situ dong, ke sini. Nah, kenapa di bawah sini? Kenapa dikasih box? Kenapa dikasih box di situ? Nah, aku bisa ke sini? Atau nggak bisa? Nah, ini pasti bisa nih. Yep. Manfaatin momentum geraknya si. Aduh, nggak kelihatan ketupan facecam, guys. Maaf. Nah, masuk. Wah, ada apa di sana? Pakai ini deh, pakai ini buat jalan. Ternyata jauh. Ada apa di sini? Ada itu tarik panah lo. Oke. Terus aku naiknya gimana? Itu tinggi banget loh. Wih, ini tinggi banget weh. Nggak punya tumpuan apa-apa. Tumpuan aku cuma satu. Kalau ada yang bisa aku bawa. Waduh. Oh. Ini bisa ditarik. Nah. Ini panah dulu. Nah, panah dulu. Terus, nah kan kalau udah diganjel box kan dia nggak bakal gerak.
Saya ambil deh. Mantap, aku dapat upgrade, tapi upgrade-nya tak simpan buat yang nanti butuh dua upgrade point aja. Jadi sementara enggak upgrade dulu. Salah landing, guys. Salah landing. Aku harus ke atas kan. Ini udah enggak ada apa-apa. Nah, aku harus ke atas. Mantap. Yep. Di sini enggak ada apa-apa. Aku naik langsung. Situ ya. Oke. Nah. Di atas. We can't trust Prince Celius to take care of his nightmares on his own. Not while he can't control his powers. Too bad his talisman was shattered. Not a lot we three can do to contain him. Talismannya hancur udah ya. Every nightmare of every single creature in these forests. Bentar. Ini kayak gini bisa nggak ya? Mungkin bisa. Aku harus ke sana. Oke. Naiknya gimana wui. Aku mau naiknya gimana? Masa aku butuh ini? Ini apa sih? Freezing bling. Udahlah ya, aku pas belinya aja deh ya. Kayaknya lumayan berguna ini buat menghempaskan barang ke bawah. Lah, kok gak ada apa-apa? Potnya yang jatuh tadi ya, itu doang. Astaga, aku pikir aku bisa ke atas. Yaudah. Berarti saatnya kita maju lagi. Bentar, agak aku turun dikit kali ya guys, bentar. Mohon maaf. Sip. Oke. Kemarin kesenggol kayaknya. Sekarang puzzle-nya apa nih? Turun dulu deh. Ini kayaknya bakal ada musuh nih, tempatnya segede gini. Tarik dulu. Enggak tahu ini bakal jatuh apa enggak. Bakal jatuh. Sangkutin dulu sama ini. Tarik dulu. Sangkutin dulu sama ini. Enggak bisa. Salah satu doang. Nah. Sangkutin antar dua biar enggak jatuh. Aku harus ke sini kah? Ini nggak bisa dihancur. Oh, switchnya di atas. Oke, aku naik. Ini bisa ditarik ini kayaknya nih. Mungkin ada sesuatu. Yap. Alright. Masih mudah hari ini. Wah. Cepat waktu. Tepat waktu guys. Let's go. Hey. Ya, habis. Oh, okay. Di bawah nggak ada apa-apa. Ini kok bulat gini? Kenapa nih? Apakah ada sesuatu yang bisa dipakai? Gantungan ya. Nggak ada apa-apa di bawah. Okay, lanjut. Bentar, itu di atas ada potion guys. Di atas ada potion, di bawah ada apa ini? Oh. Bentar, aku pukulin dulu. Di bawah juga ada potion ternyata. Mantap, aku dapat 3. Nah, sekarang ngambil yang ini gimana nih? Kayaknya kalau aku pasang box di sini, terus aku tembak ke sana. Kejauhan, guys. Ini bisa aku taruh sini enggak? Kalau aku bisa taruh sini. Kejauhan, guys. Enggak nyampe talinya Zoya. Waduh, gimana tuh ngambil? Pakai cara ini bisa enggak ya? Bentar, ini hilangin dulu. Cara andalan gue nih. Yup. Bisa dong.
Aduh, itu cara andalanku itu doang tuh. Well, it wouldn't be much of a nightmare, more of a mild disturbance if they'd hidden it in the cave next door. But we're not afraid of dark holes in the ground. So let's find that journal. Yo, let's find that journal. Jurnalnya di mana? Ini bisa tubruk enggak? Tubruk sana. Ini juga bisa tubruk sini berarti. Tubruk sini. Dapat lumayan, dapat 4. Tubruk sana. Entar aku mau lewat. Keceduk. Oh, kita ikut ini. Kita ikut ayunannya sih. Batu ini berarti. Yo. Ayun, ayun, go. No, pokok itu loh. Nah, diamlah dulu di situ kamu. Jangan nembak api ya. Aduh, ada 2 lagi sekarang. Ya udah, paling enggak berkurang salah satu. Nice. Ada lagi, baru ajakan keluar dari sana. Tubruk nih. Oh, rasain tuh. Amadeus can conjure 2 object. Wah, ini nih. Nah, ini nih yang aku butuhin nih. Bisa bikin 2, guys. Nah, aku perlu yang kayak begini. Kan gitu ya. Ini sebenarnya enggak perlu pakai box sih, pakai bola aja. Dia jalan. Pakai box bisa, cuma harus ganti-gantian kan, pasang 1, pasang 2, nanti depan pasang lagi. Atau lompatnya apa nih? Kok bisa digerakin tapi enggak ada efeknya. Oh, bentar guys, bentar. Aku bisa naik ke atas berarti ya. Oke. Enggak tahu gunanya apa. Ini untuk gelantungan. Hampir aja. Nah, ini aku baliknya gimana, guys? Aku baliknya ke sana gimana? Apa harus cepat kali ya? Ya udah, aku main cepat. Gimana guys caranya guys aku naik guys? Oh, gini. Oh. Oke, gini. Ini aku bukuin dulu. Nah, at least segitu kan. Kalau segini aku bisa mengkonjur. Oh, enggak usah, enggak perlu. Saya lompat aja. Enggak perlu bantuannya Amadeus di atas, enggak ada apa-apa ya. Aku kenapa sampai dangak-dangak gini dah. Kebiasaan guys kalau udah. No. Ayo. Suya, aku butuh bantuan. Sumpah ini ganggu banget yang bom ini ganggu banget. Dia ganggu banget. Dah, mati dulu satu. Oh, ini yang bosnya ya. Tuh. Wincek tuh. No. Pergi dulu. Wah, itu badak juga yang itu. Usually leave my spare key under a gnome somewhere in the garden. Spare key. Buat apa spare key? Ah, ini nih, ini kunci 1, kunci 2. Oke. Dia gelantungan gini, apakah aku bisa tubruk dia dari sini? Nah, 1. Nah, yang di sana gimana tuh? Oh, pakai bola aja nanti gampang. Keys can be levitated. Oh, bisa ditarik sama Amadeus. Oke. Pasang dulu. Pasang terus. Ini aku butuh. Nah, biar bisa konjur bola di atas sini. Pontius ganti tabrak. Alright. Bawa.
pasang di situ. Mantap. Ya, terus nggak ada rahasia sih kayaknya. Kita cek lah buat make sure nggak ada. Oke. Okay. Go. Di atas nggak ada. Ada buku. Wow. Ah, jurnalnya si Badger. Oke. Okay. Bentar, kenapa ada duri di sini? Kenapa ada bahan gelantungan di sini? Menarik, mencurigakan sih. Ya udah, apa kita naik dulu? Bisa di stop nggak? Oh bisa, oke. Okay. Berarti ini aku panasin dulu. Terus aku bekuin di atas sana. Bekuin. Ini aku ambil kan. Aku bakal naik. Let's go, naik. Kes itu gak nyampe. Oke, berarti aku butuh bantuan box. Tapi ini gimana caranya aku menghancurkan ini? Oh, bisa, masih bisa. Aman. Aman. Di atas gak ada apa-apa. Di bawah aman. Let's go. Ah, ini bakal turun sampai situ. Oke, kalau gitu ini aku tukuin dulu. Biar nggak turun. Terus aku bikin box di sini. Mantap. Aduh. No. Ini loh, bomnya yang ganggu nih, yang bikin agak panik. Nah, dan dia ke pojok di sana, panahin satu-satu. Nih, deket dulu nih. Oke. Untuk masih sempet, panahin dulu. Perang. Mantap. Kerja sama yang bagus, si Amadeus nggak bisa ikut perang tapi ya. Karena skillnya Amadeus memang bukan untuk perang. Itu tuh. Aku butuh ngambil itu pakai ini nih. Kemampuan ding mantulnya salah ya. Udah mau keren padahal. Nah. Sip. Itu gunanya ricochet arrow. Tenang dulu. Biar berhenti dulu. Terus aku mau ke pulangnya dari bawah dong. Oke, aman. Aku ambil itu dulu. Terus ke kiri dulu sebelum lanjut ke kanan. Bentar, nggak keluar kan ini? Oh, enggak. Oke. Dikit lagi. Mantap. Sip. Apakah kita akan ketemu bos di sini? Kita udah satu episode kemarin nggak ketemu bos loh. Kemungkinan nih. Kok kurang panjang ngancurin itu. Bentar guys. Ini kan bisa buat ngancurin ini. Tapi yang ngancurin di sana nggak bisa dong. Ya udah pakai ini aja deh kalau gitu. Cara manual. Aduh, salah pencet. Gini. Nah, tuh, dapat banyak tuh. Ambilin. Nah, terus yang ini. Panah sini, aku bisa naik. Oh, bentar. Jangan di situ panahnya. Gak ke atas. Aduh, panah kemana lagi dia ini? Nice. Aduh.
Naik, 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 naik. Ayo naik, 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 naik. Kita bikin di sini satu. Satu lagi di sini. Ya, tumpuk-tumpuk aja. Yang penting bisa keambil. Oke. Itu bisa enggak ya aku pakai dua box ke sana pakai Pontius Dash aja. Mantap. Keluar lagi dong dia. Aduh, kenapa ada yang gede ini? No. Defend dulu. Wih, Amadeus bisa bantuin nyerang dong. Ayyayayayayay. Setengah itu sekali gigit. Untung. Oke, ini gimana aku harus menghadangnya aku gimana ya? Oh, kalau api dia hancur. Oke. Kalau bola hancur juga enggak? Bola enggak hancur sih, tapi enggak bisa nancep. Oke, bola enggak hancur tapi enggak bisa nancep. Kalau api kalau kotak bisa nancep tapi enggak api hancur. Gimana sih ngomongnya? Iya, benar. Kalau kotak enggak nancep, kotak itu nancep tapi kalau kena api hancur, tapi kalau yang bola enggak nancep. Kena api ya hancur. Nah, bingung nggak tuh? Kocok bingung mau ngomong. Oke. Oke, ya. Aku pasti bisa ke atas ini nih. Bentar. Mau ke atas ini nih. Hampir aja aku jatuh. Bentar, ini pasti ada rahasia di atas ini. Udah hidup. Nah, ada apa di atas sini? Tuh kan, pasti ada di sini. Tidak mungkin tidak ada. Karena tempatnya sangat. Bisa ke atas nggak? Duh, nggak bisa dong. Udah, terpaksa aku tumpuk-tumpuk. Kok dia semakin turun daunnya? Kan aku jadi nggak bisa ke sana ya? Gimana aku ngambil itu? Wah, bercanda. Ini ketinggian, kalau ini ketinggian nih. Wah, paham. Gini. Aduh, kenapa sih ini? Pada geser ke sini semua. Ini loh, aku tuh mau mantulin. Nah, mau mantulin ini doang. Hampir. Oke, hampir. Ikut. Yap, nah begitu guys caranya. Astaga, susahnya. Oke, ya itu aku hampir mati loh barusan. Karena jatuh, untung pegangan di pinggirannya ini kau. Kita pakai bola aja. Bola sini. Terus pakai box di sini. Slep. Lompat. Wah, ini puzzle-nya lumayan panjang ini. Oke, kita ke sana. Sip. Ini buat apa ya? Oh, buat ngancurin yang situ. Panjat dulu. Buka dulu kuncinya. Harusnya buka bawah. Sip. Sudah buka bawah, kita pasang dulu kuncinya di sana. Nah, sekarang gantian. Ya, aduh. Lupa. Kok kepanjangan ya? Kenapa kepanjangan? Harusnya di sini nih. Nah,
Aduh, ada yang gigit semut. Gigit semut. Apakah gini? Jadi kayunya ketahan. Nah, kayunya ketahan, terus bolanya nggak sepanjang tadi kan. Oke, nice. Puzzle-nya makin unik aja ini. Upgrade point available, nanti kita simpan dulu. Yeay, udah ketemu lagi Pak Badger. Nih, research semua nih. Seneng ya. Thank you. Lucu banget Badger-nya. Nah, tugas kita ngapain ya? A little bird tweeted that my no good neighbor is having trouble as well. Tetangganya juga ada masalah. I think the nightmare prince went his way. Ya, semua gara-gara si Prince Helios itu. Their pursuit of the nightmare prince, but the trail was growing cold and there was no prince to be found. Tanda guys sekarang. In the glow of the late morning sun, the heroes stumbled upon a birch grove. Where more nightmares were working their mischief. Oke, sip. Berarti episode ke depan kita bakal bantuin Pak Landa ini atau Bu Landa ini, tergantung. Terus episode kali ini berarti sampai di sini aja, guys. Seru sih ini, puzzle-nya makin seru, terutama yang di forest-nya sih, di rumahnya sih Badger ini. Puzzle-nya mulai pakai kecepatan tangan, mulai pakai timing. Oke guys, kalau gitu episode kali ini sampai di sini dulu. Thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa jaga kesehatan dan jangan lupa juga untuk tinggalin like, share, komen, subscribe ke channel ini biar lebih ramein terus guys channel ini guys. Dan kalau mau kasih dislike juga boleh. Dislike. Tapi kalau kasih dislike, tolong kasih opini atau kritik yang membangun buat channel ini guys di kolom komentar, langsung digas aja. Ya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye guys.